Allah Subhanahu wa taala mulai surah Ar-Rahman dengan namanya Ar-Rahman. Surah ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita tentang nikmat-nikmat, segala macam nikmat di dunia dan juga di akhirat nikmat. Tapi ada juga tentang neraka dalam surah ini. Ada yang berkatalah ada nikmat. Surah ini nikmat Aruzul Quran dinamakan pengantin Al-Quran. Dia di antara nama lah surah ini ada yang namakan dia. Tapi kenapa ada azab? Kenapa ada cerita tentang neraka dalam surah ini? Pula Rahman, semua yang baik-baik lah, nikmat-nikmat. Kerana juga diselit juga tentang neraka. Jadi ada ulama kata macam ibu yang penyayang atau bapa yang menyayang, dia sayang pada. Tapi kalau anak dia degil, anak dia degil, mengajar biadab, dia kena rotan juga, kena ancam juga. Takkan nak bagi dia berita gembira je. Kadang-kadang kena juga ancam juga, kena warning dia. Kau buat macam gini, aku akan rotan juga. Jadi kena juga macam itu. Jadi dalam surah Rahman macam itu. Di tengah-tengah nikmat Allah SWT masukkan cerita tentang neraka. Ar-Rahman, kita dah bincang nanti. Bukan nama Ar-Rahman ke Al. Dalam Quran ada Ar-Rahman, Ghufran, semua ada Al-An, menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah yang sempurna. Rahmat Allah yang sempurna berarti Allah SWT akan melipat gunakan rahmat dia kepada siapa saja. Tak kira bangsa, tak kira bulu, tak kira kulit, tak kira lah orang itu bertakwa ke, orang jahat ke, mukmin ke, musyrik ke, siapa saja, mereka semua akan mendapat rahmat Allah SWT. Itu nama dia Ar-Rahman. Manakala Ar-Rahim pula, ada sebagian ulama kata itu khusus untuk orang beriman. Tapi Ar-Rahman sifat Allah, daripada nama Allah Ar-Rahman ini, daripada sifat Ar-Rahman ini, maka melimpah-limpah rahmat Allah kepada siapa saja. Siapa saja akan mendapat rahmat Allah SWT. Ar-Rahman. Ada yang terjemahkan Ar-Rahman seperti yang maha belas kasihan, yang maha mengasihani. Di sini kalau dalam terjemahan Melayu ditulis ini yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Dan sebenarnya dia nak elakkan daripada terjemahan belas kasihan. Kerana belas kasihan ini menunjukkan macam ada sifat makhluk itu. Sifat belas kasihan itu dan sifat yang lemah itu. Sifat yang lemah. Jadi penterjemah kita ni biasa dia akan palingkan. Yang itu metodologi dia. Palingkan daripada sifat-sifat makhluk ini kepada sifat yang lain. Jadi diterjemahkan yang maha pemurah. Pemurah. Berarti bila seorang itu mengasihani seseorang, dia mengasihani. Kalau kita kasihan dengan orang miskin di depan bank ke apa, ada orang miskin yang duduk ke, kita kasihan dengan dia, apa kita buat? Kalau takkan kasihan dia, kasihan. Seorang itu kalau betul-betul lah dia mengasihani dan dia mampu untuk menolong, pasti dia akan beri. Jadi memberi itu, nampak tak sifat apa itu? Pemurah. Jadi sebab itu diterima pemurah. Lantaran daripada sifat mengasihaninya. Tapi ada ulama juga yang terjemahkan yang amat mengasihani, yang maha mengasihani. Dia tak gunakan yang maha pemurah. Itu dalam terjemahan yang tengok kepada akidah atau manhaj berterjemah itu. Kalau dia tak nak dekatkan dengan sifat-sifat makhluk, maka dia akan menggantinya dengan yang maha pemurah. Itu juga dengan sifat-sifat Allah yang lain yang sama dengan makhluk, maka mereka akan tukarkan kepada itu nama takwil. Mereka akan takwilkan sifat itu kepada sifat yang lain. Ar-Rahman. Kemudian setelah Allah tak gunakan perkataan Allah
Allah atau nama-nama yang lain. Tapi Allah choose, Allah pilih Ar-Rahman. Ini menunjukkan specialnya Ar-Rahman. Ar-Rahman ini dia sifatul zat. Ada ulama yang kata dalam pembahasan tauhid, dia bukan sifat saja tapi sifatul zat. Macam zat Allah itu adalah Rahman. Zat Allah sendiri adalah Rahman. Sebab itu kita tak boleh sekali lagi yang kita anggap memanggil orang yang dengan panggilan Ar-Rahman. Tak boleh jaga Rahman. Biasa kita panggil orang Melayu ni Rahman, dia panggil Rahman saja. Maka itu salah. Itu salah. Dia mesti Abdul Rahman. Abdul Rahman. Kita. Di antara nama-nama Allah Subhanahu Wataala yang tak boleh kita panggil tanpa Abdul adalah Allah. Dan yang kedua adalah Rahman. Ni dua nama ni tak boleh kita panggil seseorang itu tanpa meletakkan Abdul. Boleh kita panggil orang Abdullah, kita panggil Allah aja. Boleh? Allah, panggil dia Allah aja. Boleh tuan-tuan? Tak boleh? Mana boleh? Nama dia Abdullah, kita panggil Allah. Tapi Melayu lagi teruk. Pusing pergi Pak Lah pula. Ha, betul tak? Itu lagi teruk, main-main dengan nama Allah. Itu main-main dengan nama Allah. Nama siapa? Allah. Kenapa orang panggil Pak Lah pula? Lah aja. Ha, jadi tak boleh mempermainkan nama, mengubah-ubahkan nama Allah SWT. Nama Allah sempurna Allah. Kita marah kalau orang cakap Lat wa Uzza, orang kafir tu. Lat itu nama Allah, tapi dia ubah kepada Lat. Allah diubah kepada Lat. Kita marah kalau orang Quraisy, awak orang Melayu apa lebih kurang buat juga macam itu. Jadi nama Allah tak boleh kita panggil Allah saja, kita panggil Abdullah. Abdullah kita panggil Abdullah. Sama juga Abdul Rahman. Abdul Rahman kita ada kawan-kawan, nama dia Abdul Rahman. Kita panggil apa? Man aja kadang. Rahman dan Rahman, ada yang panggil Rahman aja, ada panggil Man aja. Kita panggil Man aja. Man ni siapa? Nama siapa yang awak panggil ni? Yang awak short form kan? Boleh tak kita short form nama Allah? Sekarang isu dia. Ini kerja-kerja siapa yang short form-short formkan nama Allah? Ha, syaitan semua. Short form, short form kan nama Allah, mana boleh nama. Sebab itu orang Arab tak ada short form. Kalau kawan ni, Ya Abdullah, Ya Abdullah, dia panggil Ya Abdullah. Ya Abdul Rahman, Ya Abdul Rahman. Siapa pun dia akan panggil Ya Abdul Rahman. Orang Melayu dia nak save apa? Bakhil sangat dengan Abdul, dia tak boleh sebut. Kita kata Haji Abdul Rahman. Oh tak boleh, Haji Rahman aja, Haji Man aja. Lepas tu Tok Man aja, Abang Man aja. Kenapa dia gitu sekali terhadap nama Allah? Terhadap nama Allah. Kalau pasal-pasal jahil. So, kita jahil. Kita ingat itu Man tu bukan nama Allah. Kalau itu adalah nama Allah, jaga-jaga. Melainkan nama dia Luqman. Luqman kita panggil Man pun tak kisahlah. Kita panggil Man ke, itu nama apa? Nama manusia tak kisah. Kita ringkas-ringkaskan. Tak kisahlah, itu nama manusia. Lagi saya berbanyak kali lah. Nama manusia tak kisah. Nama manusia, jangan nama Allah. Jangan kita ringkaskan nama Allah. Ar-Rahman, kita panggil Man aja. Man, Man ni siapa? Nama betul dia apa? Abdul Rahman, Abdul Rahman. Kadang dia panggil Rahman aja, Haji Rahman, Haji Rahman. Itu pun salah. Yang lain nama, dua nama ni, kata ulama, tak boleh disandarkan kepada manusia. Satu nama Allah dan satu nama Ar-Rahman. Rahman tak boleh juga. Lain-lain boleh, Malik, kadang Rani, boleh. Nama-nama yang lain. Tapi dua nama ni tak boleh. Allah dengan Abdul Rahman. Boleh dia Allah, awidahul Rahman, katalah. Serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Dua nama ni. Serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Jadi sama juga status dia. Sehingga ada ulama cakap dia adalah sifatul zat. Zat Allah sendiri adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Jadi Allah Subhanahu Wataala tidak meletakkan Allah di dalam, menurut ulama lah, Allah, Allah tak ada kan, Ar-Rahman, kerana apa ni, gaya ataupun tujuan surah ini adalah untuk nak memberitahu tentang nikmat-nikmat dia. Nikmat, kita dapat nikmat itu
Lantaran kerana sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat apa nikmat kita dapat? Nikmat dari langit, dari bumi semua. Lantaran sifat Allah yang rahmat. Macam kita kat hujan apa? Hujan rahmat. Hujan rahmat. Hujan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikmat-nikmat ni ada kaitan dengan rahmat. Berbanding dengan nama Allah. Nama Allah itu dia merangkumi semua nama-nama. 99 nama itu semuanya boleh kita masukkan kepada nama Allah. Sebab itu kita cakap Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malik. Kita tak cakap Ar-Rahmanu Allah, Rahmanullah tak ada. Al-Malikullah tak ada. Kita cakap Ar-Rahman, Allahur Rahman, Allahul Kudus itu. Jadi semua nama-nama itu terangkum dalam nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala.